Firman. Di tutorial mini Firman kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat face blur yang menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Mungkin Anda belum tahu gimana sih cara membuat face blur itu, seperti yang ada di televisi atau berita di TV itu, seperti orang yang tidak atau belum dinyatakan bersalah atau menyandang tersangka, maka orang itu ditutupi dengan topeng atau diburamkan wajahnya. Bagaimana cara membuat tutorial seperti itu? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Dan mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana arti atau yang dimaksud dengan blur face. Anda atau kalian pernah lihat di TV seseorang yang belum dinyatakan bersalah atau yang disebut dengan tersangka, maka mereka wajib dikenai dengan topeng atau dikaburkan wajahnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan Anda bagaimana cara membuat blur face yang ada di televisi. Pertama-tama saya akan masukkan footage. Misalnya saya akan masukkan footage bapak ini. Footage setelah masuk ke timeline, kemudian footage kita masukkan ke timeline. Kemudian footage yang ada di timeline itu adalah footage yang masih menyatu atau menggrup atau koneksi antara video dan audio. Video yang ada di atas FV1 adalah video, A1 adalah audio. Kita akan memisahkan antara video dan audionya dengan klik kanan unlink. Kita membuat video ini duplikat atau digandakan dengan cara tekan A, drop ke atas, video akan terduplikat dengan secara manual. Setelah itu kita menuju ke new title, kita beri nama dengan blur. Kita akan memblur wajah objek yang ada di depan ini. Kita menuju ke Ellipse Tool. Kita cover wajah objek ini dengan Ellipse Tool. Kemudian kita close. Masukkan Ellipse Tool ke dalam timeline. Setelah itu kita masuk ke efek, masuk ke mosaik video efek, ke stylus mosaik, masukkan ke mosaik, masukkan ke video, maka akan tampilan video menjadi mosaik semuanya. Kemudian kita cari key, key video effect. Kita cari di video efek, keying, kemudian kita masuk ke track mode key, masukkan track mode key ke movie pertama, kemudian
kemudian juga di efek kontrol track mid G, buka track mid G menuju ke non, non buka non, kemudian ke tekan di video 3, maka akan mengubah tampilan video dari mosaik semuanya menuju ke terpusat mosaiknya di menutup atau mengoper wajah objek yang akan kita eksekusi. Setelah itu kita masuk ke efek kontrol atau motionnya, kita posisikan cover muka itu atau face blur-nya sehingga akan mengubah seluruh wajah yang akan kita, nah itu kita tekan posisinya. Kita mulai dengan mengedit frame by frame. Itulah cara membuat face blur yang baru saja saya lakukan. Inilah cara membuat blur face di Premiere Pro. Jangan lupa subscribe di saya. Saya tunggu komen-komennya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah bisa share ilmu kepada Anda. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikut ini. Saya tunggu subscribe-nya.